6 Fakta Tentang Ular Kobra. Ular kobra berkerabat dengan anggota famili Elapidae. Golongan spesies berbisa, mengutip San Diego Zoo Animals and Plants, ular kobra membunuh mangsanya menyuntikkan racun neurotoksin melalui taringnya. Kobra penyebutan nama umum yang digunakan untuk merujuk kelompok ular berbisa yang dikenal sebagai Elapid. Sebagian besar ular kobra termasuk dalam genus Naija, dikutip dari World Atlas. Inilah fakta tentang ular kobra. 1. Menyemburkan bisa. Beberapa jenis spesies kobra mampu menyemburkan bisa atau racun dari taringnya sebagai pertahanan. Racun neurotoksin bisa menghentikan pernapasan dan detak jantung korban. Kobra hanya menyerang manusia jika merasa terancam. 2. Cara mencari makan. Saat pagi dan senja, kobra yang lapar mulai bergerak mencari tempat yang bagus untuk berburu makanannya. Kobra bisa bertahan selama berhari-hari tanpa makan, tergantung seberapa besar makanan terakhirnya. Metabolisme ular yang lambat memungkinkan kemampuan itu. Kobra memangsa tikus, tupai tanah, bur. Kobra menggunakan lidahnya yang bercabang untuk mencium mangsa. Lidah bergerak masuk dan keluar, mengambil partikel bau dari tanah dan meneruskannya ke organ penciuman khusus di langit-langit mulut. Kobra, seperti ular berbisa lainnya, sangat cepat ketika menyerang. Tapi taringnya yang agak lebih kuat. 3. Insting bersarang. Sebagian besar kobra melindungi telurnya setelah diletakkan. Tapi, induk kincobra mengambil langkah lebih jauh sebelum bertelur. Induk ular membuat sarang dari tumpukan daun menggunakan tubuh dan kepalanya untuk memindahkan sesuatu. Setelah bertelur, induk ular menutupi dengan daun dan menempatkan di atas untuk mengerami sampai menetas. Seekor kobra betina bertelur setiap tahun. Biasanya tinggal di dekatnya untuk menjaga telurnya sampai menetas. 4. Ular berbisa terpanjang. Jika merasa terancam, kobra bisa mengangkat tubuhnya ke atas hingga sepertiga dari panjang badan. Mengutip San Diego Zoo Animals and Plants, spesies king cobra bisa tumbuh panjangnya mencapai 5 meter. 5. Mampu melihat hingga jarak 100 meter. King cobra memiliki kemampuan melihat hingga jarak 100 meter. Selain kepekaan terhadap getaran, jenis ular ini juga mampu melakukan pelacakan mangsa melalui penglihatannya yang tajam. 6. Lidahnya yang bercabang untuk mendeteksi mangsa. King cobra mendeteksi mangsanya menggunakan lidah bercabang. Lidah yang bercabang ini berfungsi untuk mengambil aroma dan menghantarkannya ke sebuah reseptor sensorik khusus yang disebut organ Jacobson. Demikianlah 6 fakta tentang ular kobra.